Assalamualaikum cu, jumpa lagi dengan aku. Wah, hari ni aku nak dating sama bini aku. Dah lama betul tak dating dah kan. Aku rasa mungkin ada 2 ke 3 tahun aku tak dating. Jadi kami rencana nak pergi tengok wayang sesama. Sekarang aku dah sampai, tapi tak adalah jauh kan tengok wayang di daerah rumah aku ni jugalah di Summit. So, tengok terus yo. Jadi kalau tengok wayang ni depan rumah ni, tak adalah nak ganteng-ganteng, nak handsome-handsome kan. Pakai jaket, lepas itu seluar tidur, pakai slipper, dah macam gitu aje. Nama kan dokat-dokat, tapi kalau tengok di KLCC tadi, okey, boleh lah kan handsome-handsome sikit. Duit? Nah, tak booking dah. Tak booking tapi popcorn. Oh, duit setakat ada lah tu. Setakat-setakat apa ni, murah. Okay. Bini tanya dia nak beli popcorn ke sana. Mana ada duit. Dapat tengok wayang je dia kan? Eh, cu. Kita tengok Abang Mufadil. Ah, kita lah nak tengok ni. Tapi tak ada. Oh, tak ada eh? Oh, Abang lupa dia rencana nak tengok itu, tapi hari ni tak ada. So, tak bisalah tengok Bang Fadil. Ah, bukan eh? Orang Malaysia pun tak tahu sini. Apatah lagi orang Indonesia. So, naik balik boleh. Last aku tengok wayang itu hari tu, waktu masa di kampung lah. Kampung kan aku hari tu sama pakcik aku nonton wayang, tapi memang besar lah wayang dia. Hah? Di atas lagi ya? Sinilah kan, terus ke sana. Oh, atas lagi eh? Eh, tak apalah, naik je. Nak. Biasalah orang gomok kan. Copal gomok. Orang rumah dulu tak adalah gomok. Macam Agnes Monica. Sebab kata Pak Andy pula. Eh, Pak Andy, sekarang ni udah semua kombang dah. Mulut kombang, badan kombang, tangan kombang. Sayang tak? Eh? Sayang tak? Dia kata sayang. Haa, iyalah tu. Dah lama tak tengok wayang sama orang rumah dah. Haa, jadi tadi kita tengok, cik nak tengok cerita apa? Cerita Cerita mana? Oh ni, cerita ni. Haa, kalian dah tengok belum? Apa maksud dia kan? Smell lah, apa maksud dia? Tak tahu. Apa smile? Ada robot tu. Lepas tu air mineral ada? Mineral satu sejuk. Okey, sekarang kita dah masuk. Tapi tempat ni sunyi, tak ada orang. Kita tunggu orang masuk, kita tengok tak ada orang masuk. Dan ini cerita ni adalah cerita hantu. Cari toilet. Sama tu cari toilet. Mana orang eh? Ah, ini dikobarkan dating kan. Berdua je. Awak tak ada satu pun orang eh. Anak-anak tak ada, kacau. Ha, memang best lah kan. Best ke duduk macam ni berdua? Best lah, tak ada orang kacau. Kita nak golak pun ha ha ha. Seronok cu kalau umpama kita tengok wayang dah 3 tahun tak dating ah macam inilah. Waktu masuk setahun yang lepas sama anak-anak eh. Cerita apa tu? Minyin. Macam ke minyan ni bunyi. Bukan ke moyan, minyin. Oh, dah lah, tak apa-apa lah. Lupakan je. Minyin. Aku kan cuba cu tengok aku enggak 3 4 5 minit. Tak nak subscribe pun tak apa, aku tak suruh kalian subscribe. Suruh tengok aje. Ni rupa aku handsome. Kadang-kadang ada rupa macam Datuk Alip Sukri. Kadang ada juga kata orang tu macam Bangla. Ada sekali tu kan Bangla tu. Tu kan aku masuk tu Kojo. Jadi di kedai tu aku masuk, aku makan, selepas tu tak berapa lama dia datang. Dia duduk di tempat aku kan, dia cakap Bangladesh.
Kalau aku sonyap aja, sonyapnya aku pertama kan so aku makan ya kan. Lama-lama dia sonyap, aku sonyap, dia merasa macam apa? Kenapa dia? Macam itulah kan. Lepas tu dia bercakap. Aku pun tak faham. Langsung aku tak faham kan. Lepas tu kan, bye. You orang apa? Indonesia bye. Oh, saya sangka you orang Bangladesh man. Sorry kata dia. Kalau aku, aduh, aku comel dengan muka aku balik kan. Memang betul lah kuasa. Kuasa lah. Esok kalau aku bawa basikal, lepas itu bawa apa tu eh? Kotak-kotak tu. Tapi Bangla sekarang banyak dah kaya-kaya buka kedai kan? Banyak. Cucu dah nak start dah main cerita ni. Okay. Udah siap kami tengok wayang. Masalahnya sekarang ni kan wayang tu dah lah seram. Lepas itu kita dua orang je yang tengok. Memang best lah kan. Best lah. Jadi awal ceritanya tadi dia tu berilusi. Macam tu hantu, tapi itulah tadi. Dia sebagai doktor kejiwaan. Ada satu kejadian tu, dia ada pasien dia bunuh diri depan mata dia lah kan. Jadi itulah dia jadi trauma. Jadi sampai-sampai dia membawa maut lah bagi dia lah kan. Setan tu bisa dibilang mengikut ilusi dia lah eh. Tapi itulah tadi cerita tadi, best jugalah. Yang seram itu kan berdua. Kita sebelum balik rumah, kita pergi makan dulu restoran. Di muka rumah kita kan ni ada restoran nasi goreng Thailand. Dekat USJ ni yang sodap lah, USJ 1 ni lah paling sodap eh kan. Kodai ni lah kan. Goreng apa ni? Tom yum. Mana pedas. Tom yum? Tersembunyi. Macam tu eh. Okay Jo, dah satu hari ni tadi aku dah siap dating sama bini aku. Lepas itu aku tengok pun tadi kan, tengok anak-anak aku dah tidur. Geng-geng aku. So ini pun dah larut malam. Jadi aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian semua. Dan aku mendoakan kalian di sana sentiasa dalam keadaan sehat selalu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.